Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Radhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirrabbilalamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kajian kita di surat Al-An'am ayat 131. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita. Tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadithi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط itu alam yakun bahwasanya tidak mungkin Rabbuka Tuhanmu muhlikal qura menghancurkan suatu negeri bidzulmin dengan kedzaliman wa ahluha sedang penduduknya ghafilun mereka tidak tahu karena tidak ada rasul yang ada diutus di negeri itu. Jadi artinya Allah tidak mungkin menghancurkan suatu negeri jikalau di suatu negeri itu belum ada rasul yang diutus di negeri itu lalu kaum itu berbuat kemaksiatan kedurhakaan karena tidak tahunya. Gitu. Jadi kebalikannya kalau Allah sudah menurunkan rasul di negeri itu sudah memberikan peringatan, memberikan ayat-ayat kepada kaum itu, lalu kaum itu tetap membangkang dan mendustakan, baru Allah menurunkan azab. Tuh kan? Jadi kalau Allah belum mengutus di suatu negeri itu sehingga negeri itu tidak tahu berbuat dosa dan maksiat, maka Allah tidak akan menghancurkan negeri dengan kedzalimannya. Itu. Jadi itu ayat 131. Walikullin dan bagi tiap-tiap seseorang atau umat
darajatun adalah tingkatan-tingkatan untuk menerima balasan mimma amilu dari apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bighafilin, lalai atau lengah amma terhadap apa yang ya'maluna, yang mereka kerjakan. Walikullin darajatun mimma amilu. Jadi bagi setiap orang itu akan menerima tingkatan-tingkatan dari balasan mimma ya'malu, mimma amilu, balasan-balasan apa yang mereka kerjakan. Sama-sama beriman, sama-sama beriman, tentu dalam menerima balasan amal ini tidak sama, derajat berbeda-beda, derajat itu terpaut-terpaut. Antara si A sama si B podo-podo sobo masjid di hadapan Allah tidak sama dalam memperoleh balasan amal ibadah yang mereka kerjakan. Ya botah, yang satu karena ada cacatnya amal yang dikerjakan, yang satu karena keikhlasannya luar biasa, pasti ada tingkatan derajatnya. Demikianlah derajat dari pembalasan amal itu nanti sampai berujung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak sama surganya orang podo-podo sholati, pokoknya gak tahu ninggal lo sholat. Tapi yang satu ini sholatnya itu pasti jamaah, sedangkan yang satu ini senengane sholat sendirian. Nah ini nanti derajatnya di surga pun juga tidak sama, pasti berbeda. Jadi Allah itu dalam memberikan balasan amal ini bertingkat-tingkat. Dalam balasan pahala karena dosa dan kemaksiatan juga berbeda-beda. Iki kok dosa dan kemaksiatannya sekian, ini dosa dan kemaksiatannya lebih tinggi, ini dosa dan kemaksiatannya, lah itu berbeda-beda. Iki dosa dan kemaksiatan karena diajak, iki wis ngelakoni dosa tambah ngejak wong, tapi dosanya kan double, kan gak sama. Nah makanya orang itu akan menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan yang berbeda-beda derajatnya. Jadi seperti itu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu itu lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Sedikit pun tidak, Allah itu tidak pernah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal berupa kebaikan walaupun nilai kebaikannya itu seberat biji sawi, akan ditampakkan balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun kejelekan itu nilainya juga seberat biji sawi, juga akan ditampakkan. Sedikit pun Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuh. Warabbuka dan Tuhanmu al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, dzurrahmah, yang mempunyai rahmat kasih sayang. Iyasha, jika dia menggendaki, yudhibkum, akan melenyapkan kamu sekalian wahai orang kafir Mekah. Wayastakhlif, dan dia akan menggantikan, mimba'dikum, dari sesudah kalian dihancurkan, mayasha, apa yang dia kehendaki. Kama ansha'akum, sebagaimana dia menciptakan kamu sekalian, min durriyati qaumin, dari keturunan suatu kaum akhirina yang lain. Nek penduduk Mekah itu tetap dalam kekafirannya,
Allah itu tidak sulit kok untuk menghancurkan mereka, tidak tersisa sama sekali orang Quraisy itu. Kemudian Allah gantikan, diciptakan kaum baru lagi seperti keturunan mereka. Allah tidak keberatan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu adalah al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, gak butuh apapun. Dzur rahmah, yang mempunyai kasih sayang. Jadi ini sifatnya Allah. Ghaniyyu sifatnya Allah maha kaya, rahmah itu sifatnya Allah juga. Rahman Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kemahakayaan Allah itu disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi itu hadis yang langsung diberikan kepada Rasul. Itu, Pak. Tanpa melalui perantara. Bunyi hadisnya begini: Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu dzulma, aku mengharamkan kedzaliman, ala nafsi, atas diriku sendiri. Jadi Allah itu mengharamkan kepada dirinya sendiri berbuat zalim. Berarti tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu, dan aku mengharamkan di antara kalian berbuat zalim. Oleh karena itu jangan kamu berbuat zalim, karena aku sendiri, kata Allah, mengharamkan dalam diriku ini berbuat zalim. Terus yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini adalah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Oleh karena itu fastahduni ahdikum, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Maka wujudnya di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, petunjukkanlah kepadaku siratal mustaqim, jalan yang lurus. Terus jalan yang lurus itu dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in itu. Ya. Terus berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, semua kalian ini lapar, illa man an'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum, maka minta makanlah kamu kepadaku, niscaya aku akan beri makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, semua kalian ini adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka minta pakaianlah kalian kepadaku, aksuhum, niscaya aku beri pakaian. Maksudnya bukan berarti Allah terus gawekno klambi terus diparing panjenengan, tidak maksudnya. Ya, kamu tidak akan bisa beri pakaian kalau tidak aku beri rizki sehingga kamu bisa membeli pakaian, gitu loh maksudnya. Kamu juga tidak akan bisa beli makan kecuali jika aku beri rezeki sehingga kamu bisa membeli makan. Itu maksudnya, Pak. Ya, hadis itu maksudnya seperti itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian ini berbuat kesalahan, bilaili di waktu malam, wanahari dan di waktu siang. Wa ana afirud dunuba jami'an, sedangkan aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa seluruhnya yang kamu berbuat di waktu malam dan siang itu tadi. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kamu kepadaku. Aghfirkum, niscaya aku akan mengampuni kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan madorot kepadaku, sehingga aku tertimpa oleh madorot karenamu. Gitu kan, maksudnya Allah itu tidak, kita tidak bisa menimpahkan bahaya apa-apa kepada Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kamu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga aku mengambil manfaat darimu. Ndak, ya itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, sungguh jikalau orang yang paling awal kalian, berarti Nabi Adam, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir, ya enggak tahu kita yang paling terakhir diciptakan atau dilahirkan oleh Allah di muka bumi siapa, wa jin wa insakum, dan bangsa manusia kalian, wa jinnakum, dan bangsa jin kalian, semuanya bangsa manusia dari awal sampai akhir, jin semuanya dari awal sampai akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin, semuanya bertakwa kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka perbuatan takwamu itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Masya Allah. Ini Allah sama sekali tidak butuh apa-apa dari kita. Jadi andaikan manusia yang paling pertama sampai manusia terakhir, bangsa manusia terus bangsa jin, kewabeh bertakwa kepada Allah, maka perbuatan takwanya bangsa jin dan bangsa manusia itu tidak akan bisa menambah kerajaan Allah, kemahabesaran Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, wahai bangsa manusia dan wahai bangsa jin, jikalau kalian semuanya berbuat maksiat di muka bumi, maka itu pun tidak akan bisa mengurangi sedikit pun kerajaanku, tidak akan mengurangi sedikit pun kemahabesaranku, kemahakuasaanku. Gak ngefek, ya, gak ngefek terhadap kedudukan Allah sebagai Tuhan. Jadi perbuatan baik kita ini juga, ya, tidak ngefek apa-apa kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa ini. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya juga tidak mengurangi apa-apa. Memang Allah tidak butuh apa-apa dari kita ini. Dikira Allah butuh, kan begitu kan? Jadi seperti itu. Terus. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qomu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, mulai awal sampai akhir, andaikan kamu semua naik di atas bukit, kemudian kamu semuanya berdoa kepadaku, niscaya akan aku penuhi semua permintaanmu, dan itu pun tidak akan bisa mengurangi perbendaharaanku, sedikit pun tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah. Sampai dibayang, sampai digambarkan ini, illa kama yang kusul muhitu idza udkhilal bahra,
seperti jadi bangsa manusia seluruhnya berkumpul di dataran tinggi, bangsa jin seluruhnya berkumpul di dataran tinggi, semuanya minta kepada Allah. Allah penuhi semua permintaannya. Itu hanya seperti jarum yang dimasukkan, dicelupkan ke air laut, kemudian diangkat. Air yang menempel di jarum itu yang diberikan oleh bangsa jin seluruhnya. Itu apa bangsa manusia? Sakmono itu gambarane kekayaannya Allah. Jadi sakmono kaya jarum. Ayo menungso sak donya sak jagat kirat mulai awal sampai akhir bangsa jin kabeh kumpul di dataran yang tinggi, semuanya minta akan aku beri semua. Itu tidak akan mengurangi perbendaharaanku, sama seperti jarum yang dimasukkan ke air laut diangkat, hanya air yang nempel di jarum inilah yang dikasihkan oleh Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Jadi Allah tidak butuh apa-apa kepada kita. Ya. Kemudian dilanjutkan di hadis itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku hanya mencatatnya, summa ufikum iyaha, kemudian aku penuhi balasannya, aku kembalikan lagi dan aku penuhi balasan amal perbuatannya, aku enggak ngambil sedikit pun. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa nanti yang menerima balasan dari amal baiknya, khairan falyahmadillah, maka hendaklah memuji. Barang siapa yang nanti kita menerima balasan pahala itu, maka itu adalah balasan amal perbuatan yang dilakukan oleh hambanya, maka hendaklah memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Waman wajada ghairu dzalik, apabila orang itu menerima selain itu, lho kok menerima kejelekan, fala yalumanna illa nafsahu, jangan sekali-kali menyalahkan kecuali salahkan dirimu sendiri. Jadi begitu. Jadi Allah itu artinya tidak butuh apa-apa kepada kita. Ya, kita beribadah ini juga tidak nambahi kekerajaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Kita berbuat maksiat juga tidak mengurangi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kita berbuat baik, Allah mencatatnya, kemudian setelah itu Allah mengembalikan berupa balasan pahala kebaikan itu. Jadi Allah tidak mengambil apa-apa. Ini buktinya Allah itu apa itu Al-Ghaniyyu, Maha Kaya, Dzur-Rahman, yang mempunyai rahmat. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, Ja'alallahu ar-rahmata fi mi'ati juz'in. Allah menjadikan rahmat ini ada 100 macam. Allah menjadikan rahmat ini ada 100 macam. Fi mi'ati juz'in. Jadi Allah membuat macam rahmat ini 100 macam, gitu loh. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah menahan 100 macam rahmat tadi itu, 99 bagian ditahan oleh Allah. 99 ditahan oleh Allah. Wa anzala fil ardi juz'an. Allah menurunkan satu macam berupa rahmat tadi, juz'an wahidan, diturunkan di muka bumi satu macam rahmat. Famin dalikal juz'i, dengan rahmat satu bagian yang Allah turunkan di muka bumi, yatarohamul khulku,
beberapa makhluk sudah saling menyayanginya, saling mencintainya antara yang satu dan yang lain. Hatta tarfa'al farasu khafiroha an waladiha khusyata ayyusibaha. Sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Nah, sampai seperti itu. Jadi yang diturunkan di muka bumi baru satu macam rahmat. Iki wis didhumung sak donya iki. Sehingga satu rahmat ini kita bisa saling mengasih sayangi, kita bisa saling membantu, kita bisa tersenyum, kita bisa bergembira sampai kepada para binatang pun tidak menginjak anaknya karena rahmat dari Allah. Lah yang 99 rahmat ditahan oleh Allah, kapan diberikan? Ketika kita sudah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan jauh sekali kenikmatan dunia karo kenikmatan swarga. Patuh karo bandingane. Wong kenikmatan dunia cuma satu didumung sak mene kae. Mene nduk gone swarga 99 diblekno nduk gone swarga. Gak ono bandingane, Pak. Makanya kenikmatan surga itu sampai digambarkan la aidun ru'at, pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar suara-suara indah yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kan begitu. Wala khotoro ala qalbil basar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Tidak ada bandingannya, Pak, kenikmatan surga dibanding kenikmatan dunia. Tentunya nikmat situ ditunggu sak menegae, sedangkan di surga 99. Makanya di kenikmatan surga itu sampai masya Allah ngubi sampai seake-ake itu ya gak pipis, Pak. Begitu. Jenengan kepengen apa? Es blewa teko langsung. Kita enggak bisa bayangkan. Ya Allah, ngene kepengen es blewa Gusti. Langsung juru laden swarga langsung di depan. Ngombe sak kapok-kapok itu lho, gak pipis. Insyaallah. Tadi pipis lah ono jedinge bareng. Nduk ono gano tukang kebersihan wisan. Pak Yasin Prei wisan. Spray, Pak. Gak berlaku. Oh, boy. Ono jedinge lah butuh sikat barang. Ah, bali nang donya meneh lah. Apa bedane nang donya? Wong 99 kenikmatan kok. Iya. Mangan saake-ake yo gak kudu bekel. Itu kenikmatan surga. Masyaallah. Gak bisa bayangkan. Ya, enggak bisa membayangkan semuanya nikmat kabeh. Ya apa 99. Akan tetapi kalau nikmat dunia itu kan terbatas. Jenengan seneng sate. Wis. Entek 10 untuk. Wis terusno wis 15. Terusno maneh 20. Nah, es mentok lah malah gak enak. Iya kan? Nah, itu kenikmatan dunia. Tapi kalau kenikmatan surga itu nikmat terus, enggak ada kan nikmat. Gitu ya. Kenikmatan surga itu luar biasa. Enggak bisa dibayangkan. Itu kenikmatan surga. Nah, makanya tadi sudah diantarkan, sudah dijelaskan dengan hadis qudsi itu dan juga hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ya, bahwa Allah itu membuat macam rahmat itu 100 yang ditahan oleh Allah 99 yang sudah diturunkan di muka bumi satu. Nah itu ya, satu ini sudah dibagi oleh seluruh bangsa manusia dan juga jenis hewan. Barangkali ada yang tanya, wow, ini sudah ganti bahasan kayaknya. Nah, kalau ada yang ditanya, monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rasa ayam datang, tapi rasa keluar dari masjid ini, rasa ada di perjalanan kita untuk melakukan sana itu seperti kita ada juga. Pertanyaannya bagaimana agar kita tetap konsisten? Kalau kita itu masih di tubuh Allah yang 99% terbatas. Jadi sekarang ini konsisten kita untuk bisa berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tetap bisa menjaga amal-amal kita konsisten gitu, guys, sehingga kita mendapatkan 99 tadi. Ada sahabat Handolah namanya, Pak. Sahabat Handolah. Suatu hari sahabat Abu Bakar ini bertemu dengan sahabat Handolah. Sahabat Abu Bakar sudah agak lama tidak ketemu, terus kemudian bertemu. Terus tanya, ya bahasa kita itu, bagaimana kabarnya Handolah sekarang kamu? Sahabat Handolah jawabannya berbeda, Pak. Handolah sekarang telah munafik. Loh, kaget. Loh, kok munafik? Iya, munafik. Saya munafik. Kenapa demikian? Bagaimana saya enggak munafik? Kalau saya di hadapan Rasul, ketika Rasul menyampaikan sesuatu, saya ini kayak orang taat betul. Itu ya. Orang yang ahli ibadah, akan beribadah, akan qiyamul lail, akan baca Quran, akan infak, akan sedekah. Tapi kalau saya sudah keluar ke rumah menemui istri dan anak-anak saya berbeda lagi keadaan saya, tidak seperti ketika di hadapan Rasulullah. Salat saya juga tidak seperti ketika saya kepingin di hadapan Rasulullah. Begitu. Ya karena ada urusan istri, ada urusan anak, begitu. Nah, itu yang menyebabkan saya munafik. Lalu sahabat Handolah ini diajak oleh Rasulullah. Diajak oleh Abu Bakar. Terus kita ke Rasulullah saja. Ayo ke Rasulullah. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini sama Handolah ini ke Rasulullah, menemui Rasulullah. Ya Rasul, cari Abu Bakar. Saya menemui sahabat Handolah. Lalu saya menanyakan kabarnya, dia menjawab bahwa dia telah munafik. Apa yang menyebabkan kamu munafik, Handolah? Nah, kemudian cerita. Ya, gimana ya Rasul, ketika saya ini di hadapan panjenengan, ketika panjenengan menyampaikan ayat, panjenengan menyampaikan hadis, saya ini seakan-akan menjadi orang yang taat, akan beribadah, akan qiyamul lail, akan membaca Al-Qur'an, terus melakukan singapapin. Tapi ketika saya itu kembali kepada keluarga saya, seakan berubah apa itu saya itu, tidak seperti di hadapan Rasul. Jawabannya Rasul bagaimana? Handolah, andaikan keadaanmu seperti keadaanmu di hadapan aku. Yes, kayak mau telah kepoin ibadah terus, sholat terus gitu loh. Andaikan seperti itu, Handolah, pasti malaikat itu akan menyalami kamu di mana kamu berjalan. Sampai seperti itu. Lalu Rasulullah menyampaikan, ya tidak begitu, Handolah. Namanya manusia tidak bisa seperti kamu ketika di hadapan saya. Kamu juga punya tanggung jawab soal apa itu istri. Kamu juga punya tanggung jawab mengurus anak. Maka semuanya itu adalah bernilai ibadah. Dijelaskan oleh Rasul, kamu tidak munafik, Handolah. Tapi kamu sedang menjalankan amanah, amanah istri, amanah anak. Jadi kata Tuhan. Jadi yo,
Enggak mungkin gitu loh ya. Enggak mungkin kita itu ibadah terus, sholat terus, enggak mungkin. Ya itu Rasulullah sendiri yang jawab seperti itu. Ya enggak ngono kan to lah. Jenenge wong urip punya tanggung jawab, ini benar jawab jawab itu. Dan semuanya itu kalau diniati baik kan juga bernilai ibadah. Ngoten nggih. Ngoten ta, Pak? Dengan ingin akhir. Nah, sehingga yang konsisten tadi gitu. Bagaimana supaya kita itu tetap konsisten? Ya kita lakukan apa yang Allah firmankan melalui Rasulnya, apa yang Rasul sampaikan gitu. Ya sholat, gak kerjakan, sholat fardu, sholat sunnah, yang baca Al-Quran, infak, sedekah, ya seperti itu. Karena Allah sendiri apa itu, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Gitu nggih. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Allah tidak menuntut yang lebih, tapi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Itu. Betul ya? Moga ada yang lain. Moga apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dulu ya, banyaknya dosa dan maksiat. Akhirnya Tuhan menentukan Rasul. Apa orang dulu itu udah itu, tapi Rasulnya belum ada. Belum ada Rasulnya. Orang gimana? Orang itu yang itu belum ada Rasulnya. Oke. Oke. Jadi begini, orang kafir Quraisy Mekah, orang kafir Quraisy Mekah itu di situ itu yang membawa agama pertama kali itu adalah Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena tempat itu dulu adalah tandus, tidak ada tanaman, tidak ada apa, tidak ada sumber air. Kemudian karena air zam-zam, air mukjizat karena Nabiullah Ismail itu, maka banyak orang apa itu berkerumun di situ mendekati sumber air itu. Dulu ketika zaman Nabiullah Ismail, rakyatnya dipimpin oleh Nabi Ismail, ya bagus lah, syariatnya ya mengikuti syariat waktu itu. Ya sudah percaya dengan adanya Allah, sudah dengan bimbingan Nabiullah Ismail. Setelah Nabiullah Ismail wafat, maka diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Kan begitu Pak. Pengikutnya terus sampai kurun sekian waktu, sampai ratusan tahun baru ada Nabi Muhammad di situ. Maka ratusan tahun yang tidak ada nabi di situ, akhirnya orang Quraisy tadi itu cenderung sesat, cenderung sesat, cenderung sesat, cenderung sesat, begitu loh Pak. Ya akhirnya membuat berhala dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya tersesat seperti itu. Karena lamanya tidak ada nabi turun di situ dan semakin jauh dari kewafatan Nabi Ismail tadi, maka umatnya semakin sesat, semakin sesat, dan begitu. Maka baru muncul atau lahir Nabi Muhammad untuk mendandani orang Quraisy yang rusak ini tadi. Itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Orang Yahudi juga seperti itu. Zaman Nabi Musa ya apik. Mari Nabi Musa wafat, dilanjutkan Nabi Harun, kemudian Nabi Harun juga wafat, dilanjutkan pengikut-pengikutnya terus generasi, akhirnya tambah menyimpang tambah menyimpang. Nah, kan begitu ya, turun Nabi Isa. Kan gitu. Nabi Isa juga begitu. Meluruskan orang sesat. Jadi turun-temurun seperti itu generasinya. Ngoten nggih. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Buka.
Ya, jadi karena masa fatrah, kalau Al-Qur'an menyebut masa fatrah ya, masa kekosongan Nabi. Nah, gitu kan. Masa kekosongan Nabi, tidak ada Nabi, terus generasi berikutnya itu ada yang menyesatkan. Gitu. Seperti Yahudi itu kan cikal bakalnya dari 12 anaknya Nabi Yakub, yang salah satunya itu ada namanya Yahuda. Kemudian dia membuat aliran yang sesat itu, kemudian agamanya disebut Yahudi. Ya, gitu. Itu kan. Ya, jadi lalu agamanya disebut Yahudi. Nasrani, karena Nabi Isa itu lahir di kota Nazaret, maka agamanya disebut Nasrani. Dan gitu kan. Maka Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad namanya, agamanya bukan kok Muhammadiyah atau Ahmadiyah, enggak. Agamanya agama Islam. Karena apa? Karena itu agama dari langit. Gitu loh. Agama dari langit, samawi, dari Allah. Walaupun nabinya namanya Nabi Muhammad ya, namanya, nama agamanya tidak agama Muhammad, tidak namanya agama Ahmad, tapi agama Islam. Karena itu agama bawaan dari langit yang oleh Allah diamanahkan kepada Nabi Muhammad dan untuk disebarkan kepada umatnya. Adapun Yahudi dan Nasrani itu bukan agama langit. Gitu kan? Itu agama buatan. Ya, agama buatan. Nah, yang samawi apa? Kitabnya memang samawi. Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Yang samawi itu kitabnya. Kalau agamanya tidak. Gitu. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Disitu aja. Gitu. Ya, hanya mereka tidak mampu menjaga keorisinilan kitabnya, akhirnya kitabnya dirubah-rubah oleh para pengikutnya, disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Kan gitu, kan? Itu cukup ya, kita akhiri dengan doa Rabbul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.